di hari keempat pelayaranku. Seperti lautan luas tak terbatas, arus deras mengalir lepas, itulah jiwaku. Aku dapatkan banyak pengalaman di sini, tentang aku yang coba menjadi sinar navigasi. Sembari kapal terus berlayar, untuk melanjutkan misi sama di tempat lain, aku kembali mengenangnya. Di hari pertama aku memulai pekerjaan di Rambu Suar Gosong Nunukan Selatan, aku bersama rekanku melakukan pemeriksaan kondisi lampu di pucuk Rambu Suar ini. Namaku Boy Aripiananda, aku seorang teknisi. Aku bekerja di distrik navigasi kelas 3 Tarakan sejak Mei 2006. 10 tahun sudah aku bekerja penuh sebagai abdi negara. Dorongan kuat keluarga dan rekan yang setia membantu membuat aku bertahan di sini. Tujuan utama sih dia pengen mengabdi pada negara ya, karena menara suara ini kan fungsinya sebagai penanda batas wilayah kedaulatan negara kita ya. Jadi harus betul-betul dijaga. Intinya itu untuk mengabdi pada negara. Perairan Laut Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan perairan laut Malaysia lebih kurang 93.873.704,25 km² dengan garis pantai lebih kurang 3.289,89 nautical mile. Disinilah wilayah kerja distrik navigasi kelas 3 Tarakan, mengawasi dan merawat sarana bantu navigasi pelayaran atau SPNP. Terdiri dari 3 unit menara suar, 47 unit rambu suar, dan 10 unit pelampung suar. Keberadaan SBNP nantinya akan mendukung pelabuhan Malundung di kota Tarakan, menjadi salah satu pelabuhan tol laut untuk menghubungkan dengan beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Untuk mendukung keinginan pemerintah Indonesia tersebut, tentunya alur pelayaran laut haruslah aman. Disinilah tugas kami, selalu melakukan pengawasan dan pemantauan, khususnya saat malam hari, untuk memastikan kondisi lampu di rambu dan pelampung suar selalu menyala. Karena untuk nyala lampu kan malam yang bisa terpantau ya, nyala atau tidak. Jadi mungkin juga supaya bisa memantau satu persatu, kita jalan malam supaya terlihat. Kebanggaan tersendiri jelas ya, apabila kita melihat lampu-lampu kita itu semua berfungsi baik, berarti keandalan kita tercapai ya, juga keamanan untuk kapal-kapal juga terjaga. Sebagai teknisi, bagi aku bukanlah pekerjaan mudah. Di sini harus memiliki mental yang kuat, terlebih di saat bulan puasa sekarang ini. Di saat melakukan perbaikan di tengah laut, cuaca yang panas menjadi tantangan dalam bekerja. Namun karena tekad yang kuat, semua ini dapat kami lalui. Selama bulan Ramadan ya, tugas tetap dijalankan seperti biasa. Paling kendala yang kita alami ya cuaca, karena kita berpuasa di siang hari. Mungkin cuaca panas saja, cuma itu aja. Kendala yang terberat, kalau yang lain nggak ada masalah, berjalan seperti biasa. Dalam berlayar kami selalu menyempatkan waktu untuk mampir ke pulau-pulau yang kami lalui. Salah satunya Pulau Nunukan. Seperti hari ini, tepat di hari Jumat, di sini kami gunakan waktu untuk sholat berjamaah bersama di masjid terdekat dengan dermaga. Kami pun tidak lupa selalu menjumpai rekan-rekan kami yang bertugas
stasiun Radio Pantai Nunukan. Saat kapal sandar di pelabuhan inilah waktunya pula bagi kami untuk bisa menghibur diri. Selain melihat aktivitas warga di pelabuhan, kami pun menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon genggam, walau hanya sekedar memberi kabar keadaan kami di sini. Kalau kebetulan di lokasi ada jaringannya, kita bisa komunikasi dengan keluarga, dengan teman. Dari sinyal handphone kadang-kadang kita sampai manjat ke menara, manjat kemana-mana ya. Namanya lokasinya kan mayoritas menara suar di daerah-daerah terpencil. Pelautan sudah menjadi bagian hidupku. Meneladani mereka, para kru kapal pesawat Alu yang selalu siap menyambut datang matahari pagi dan selalu siap kembali menyambut datang kehadiran sang malam. Mereka kru tetap yang setia mengantarkan aku dan sahabatku kemanapun ingin kami tuju. Di sini tidak hanya sekedar sebagai tempat berteduh dan bekerja. Kapal bagiku dan para kru kapal adalah rumah. Di sini kami bekerja untuk negara dan keluarga. Di sini juga kami menjadi jiwa yang mandiri, jauh dari keluarga. Di kapal ini pula lah persahabatan kami semakin erat, menjadi wadah berbagi cerita, suka maupun duka. Senangnya kita sama-sama berbagi pengalaman ya, suka dan duka. Banyak tantangannya sih. Saat kemarin istri mau melahirkan, saya aja nggak sempat ini temuin karena dalam masa tugas ya, apa yang tugas sudah gimana lagi. Berpisah sama keluarga itu hal yang biasa kita. Di saat matahari mulai menunjukkan cahayanya, aku dan seluruh kru kapal Carang Alu sudah menyambutnya dengan melakukan aktivitas. Tujuan kami kali ini adalah Rambu Suar Karang Unaram. Bisa dari atap, bisa dari samping. Pada hari ini kita adalah dari distrik navigasi kelas 3 Tarakan yang mengadakan inspeksi dan perawatan di wilayah kerja Kalimantan Utara, daerah perbatasan antara Republik Indonesia dengan pemerintah Diraja Malaysia di Rambu Suar Karang Unarang ya. Sementara kita dalam pengelasan jendela dan pintu-pintu yang rusak ya, mengganti pintu-pintu yang propos diganti dengan pintu yang baru dan jendela-jendela yang baru, dan pergantian bendera Indonesia merah putih. Dan bagaimana sejarah pembangunan Menara Suar ini, yaitu pada tahun 2005 ya, di mana pembangunan Menara Rambu Suar Karang Unarang ini masih dalam pembangunan itu sering diganggu oleh tentara Diraja Malaysia atau Polis Marine Malaysia ya. Mereka sering bermanuver kapalnya di sini. Akibat mereka manuver ya kapal perang Diraja Malaysia di sini, manuver sehingga menimbulkan ombak ya, menimbulkan ombak yang besar supaya terganggu penghambatan pekerjaan daripada Rambu Suar Karang Unarang ini. Perjalananku bersama Sang Alu berlanjut.
terjunkan berikutnya adalah Pulau Sebatik, sebuah pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Nunukan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Di sini kami melakukan peninjauan ke salah satu menara suar yang juga masuk dalam wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas 3 Tarakan, yaitu Menara Suar Sungai Pancang. Hari ini kita melakukan kunjungan ke Menara Suar Sebatik Barat. Kita mengecek kondisi di sini, menanyakan kendala apa saja yang mereka hadapi. Jadi seandainya pun ada kendala, akan kita laporkan secepatnya ke kantor, ke atasan. Jadi agar segera bisa kita tindak lanjut. Saat berada di pulau ini, Kapten Edi selalu menyempatkan waktu untuk bermain dan mengajari anak-anak sekitar pengetahuan tentang manfaat mercusuar dan pengetahuan ilmu lainnya. Mercusuar ini termasuk alat vital negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya dibuatlah ya tanda mercusuar ya, dan ditempatkan di daerah perbatasan ya, Pulau Sebatik. Dia juga tinggal di sini harus bisa menghafal Pancasila, bisa? Coba, Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemerdekaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak di daerah perbatasan di sini yaitu bisa mengenal yang namanya mercusuar. Di mana mercusuar di sini yaitu sebagai alat vital negara kesatuan Republik Indonesia, di mana mercusuar ini ditempatkan di daerah pulau terluar antara perbatasan Indonesia dan pemerintah Diraja Malaysia. Dan di sini juga anak-anak di Pulau Sebatik ya, diajarkan yang namanya cinta pada tanah airnya. Anak-anak juga bisa menyebutkan yaitu Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Itu yang ditanamkan pada diri anak-anak agar cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Membaktikan hidup menata ciptanya keselamatan pelayaran sudah menjadi jalanku. Bagiku ini semua perjalanan hidup, suatu ikhtiar termakan kemampuan yang aku yakini bermanfaat bagi kehidupan sesama. Semoga ini menjadi berkah bagiku dan rekan-rekan yang seprofesi denganku di kemudian hari kelak. Ya, harapan utama saya ya, mungkin sekarang masyarakat ini kurang menyadari fungsi dan manfaat dari menara suar. Banyak yang jahil, kadang-kadang mereka sering merusak atau mengambil peralatan ya. Jadi saya kira mudah-mudahan kedepannya lebih banyak sosialisasi lagi dari kantor kepada masyarakat, sehingga mereka menyadari betapa pentingnya fungsi itu dan manfaat dari menara suar. Akan selalu kujaga dan hidupkan cahaya lentera di perbatasan demi terciptanya keselamatan pelayaran serta terjaganya kedaulatan negeriku, Indonesia. Kepada bendera merah putih, hormat, trek! Indonesia, tanah airku.
sadar.